Halo, balik lagi di channel YouTube LG One Stop Service. Sekarang mau pasangin coilover yang basic untuk mobil Daihatsu Xenia. Ini mobilnya. Nah, ini dia mobilnya. Kita bakal pasangin yang basic custom coilover. Stay tune terus sampai akhir. Oke, ini sok lamanya udah mulai dibongkar sama Hamdan dan Dadang. Dan ini ownernya, Om Dadang kamera Om. Halo. Siap, mantap. Siap, siap. Ya, ini dia coilover yang basic untuk Daihatsu Xenia. Sama kayak Avanza. Kita juga ada logo baru LD ini. Ya, tulisan basic custom coilover. Dan ada tulisan made Indonesia with pride. Nah, ini dia pernya. Seperti biasa kita pasangin pelindung pernya rubber tube supaya aman dari gesekan-gesekan. Ya, kita masukin gini nanti kayak kira begini. Ditambah juga nanti stopper di dalamnya. Oke, ini dia. Keadaan udah full ini. Udah pakai stopper, udah kepasang, tinggal dikencengin. Oke, kembali info, pokoknya kalau Xenia ataupun Avanza, perbedaannya di tahun aja, di tahun 2012 ke atas dan 2012 ke bawah memiliki perbedaan di shock breakernya. Oke, karena tadi drat coilovernya kena ke ban, sementara kita pakaiin spacer. Seharusnya sih pakai spacer knock yang ada langsung ke centeringnya, jadi nggak ngegeter. Cuman ini sementara, nanti besok konsumennya mau bikin spacer knock. Ya, udah kepasang depan belakang. Masih mau dicoba dulu. Belakang dapetnya segini. Coba dulu Om ya. Ya, mau dicoba dulu. Karena nanti pasti bakal turun. Baru abis itu kita fitting. Can you hear the sound? Oke, udah dicoba sama konsumennya, lagi di fitting, agak miring dang ya, lagi dilurus-lurusin kanan kirinya. Nah, ini yang punyanya Om. Tadi gimana Om, dipakai aman? Aman. Nah, ini yang saya nggak habis pikir kok bisa begini ya, bisa begini enaknya gitu. Enak ya? Soalnya saya kan pakai bannya agak tipis dibanding shock yang sebelumnya. Saya pikir karena bannya ketipisan, tapi setelah pakai ini, LD ini, jadi minim goyang gitu loh. Jadi lebih, istilahnya lebih steady gitu loh. Siap, siap. Saya sih belum nyoba yang kalau nikung-nikung, tapi saya jamin ini minim goyang, pasti handling juga lebih stabil. Siap Om, makasih banyak Om. Mantap. Kita fitting, kita lurusin kanan-kiri semuanya depan belakang. Oke, udah beres. Ini yang lamanya mau dimasukin. Om, ya, nuhun banget. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, sukses selalu, Mas. Siap. Ya. Hati nuhun ya.